Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nasrul dari Batu Permataku. Kali ini kita akan mereview Yellow Saphir Tanzania lagi nih. Ini yang part kedua. Karena beberapa hari sebelumnya saya sudah mereview Yellow Saphir juga gitu. Jadi silakan tonton video sebelumnya dulu. Kali aja ada barang atau Yellow Saphir yang Anda minati atau yang bagus-bagus nih, kira-kira suka atau gimana gitu, bolehlah screenshot dan kirim ke saya dari yang part 1. Kali ini kita akan lanjut ke part 2. Jadi sudah ada beberapa item Yellow Saphir di depan mata saya nih. Kita langsung saja mereview satu persatu ya. Dari item yang pertama, baik, nah ini item pertama dari yang part kedua ini nih, Yellow Saphirnya ini micro setting ya. Nah ini wow, cukup kristal nih batunya nih, lusternya cukup wow. Ini ringnya micro setting yin yang. Nah ini dia, cakep nih lusternya. Ini sih oke banget nih warna. Dia agak memiliki unsur warna hijau sedikit ya, kelihatan tuh ya, ada inklusi juga. Baik, harga dan detailnya, dimensinya biasa ya, tertera di video. Jadi tinggal dilihat aja, tinggal di screenshot, bagi yang berminat screenshot lalu kirim ke WhatsApp saya untuk menanyakan ketersediaannya. Untuk Yellow Saphir ini seperti biasa free ongkir, free resize dan free chrome. Dan free ongkirnya ini sepulau Jawa saja ya. Jadi di luar pulau Jawa ada ongkos tambahan, ongkos kirim nih. Ya. Jadi harga sudah include. Baik. Kita next ke item kedua nih. Item kedua dari Yellow Saphir Tanzania part kedua. Nah, kita bisa lihat ini item keduanya. Kita deketin ini bentuknya cushion ya. Bentuknya cushion, terus ringnya ini semi mikro. Wow. Tapi nggak kalah cantik nih dari micro setting. Batunya memiliki inklusi ya. Memiliki inklusi. Batunya warnanya ini dia agak lebih ke orange. Harga dan detail tertera di video. Oke. Untuk resize, chrome dan ongkos kirim free. Ongkos kirim se Pulau Jawa. Baik, kita next lanjut ke item ketiga. Nah, ini cakep nih, wow, eye clean banget. Ini belum saya loop clean ya, belum saya loop, jadi belum tahu loop atau loop clean atau tidak. Jadi ini saya katakan masih eye clean, mungkin masih ada sedikit. Ini bentuknya kotak, step cup, ringnya micro setting, cukup cakep nih detailnya nih, kita lihat dari dekat. Nah kelihatan ya dari dekat ya, kelihatan dari dekat. Harga dan detailnya ada di layar Anda. Bagi yang berminat bisa langsung kontak WhatsApp saya. Wow, lasernya gila banget. Ini mungil tapi cukup wah ini. Ini dari jauh juga kelihatan. Oke, next kita lanjut ke item selanjutnya. Nah, ini ringnya ini ya, apa namanya, semi mikro. Ring semi mikro, batunya cukup kristal nih, walaupun ada inklusi.
Yellow Saphir Tanzania. Batunya nih agak kasian ya, semi kasian mungkin ini. Jadi agak kotak gitu, nggak benar-benar oval dan nggak benar-benar kasian. Nah, ini cukup bagus ya. Ini semi mikro. Bagus banget. Bagi yang berminat bisa langsung kontak ke WhatsApp saya. Detail harga dan detail batunya tertera di layar ya. Jadi tinggal dilihat saja. Ditonton sampai habis. Oke, next kita lanjut item selanjutnya. Wow, ini warnanya nih ya. Ini warna kanari nih. Bagi yang belum tahu, ini yellow sapphire warna kanari. Jadi kanari itu dia warnanya agak yellownya lumayan kencang, tapi tidak terlalu ke orange. Dia lebih ke arah agak ada warna hijaunya sedikit. Nah, warna burung kanari. Jadi kanari namanya. Nah, di sini ada 1, 2, ada beberapa dah warna kanari. Nah, ini ringnya ini semi mikro ya, tapi cakep banget nih ringnya nih, desainnya elegan. Seperti biasa harganya muncul di layar ya, harga dan detailnya. Cakep banget nih. Wow. Nah, next kita lanjut ke item selanjutnya. Nah, ini warnanya dia lumayan bagus nih, agak ke orange dia. Agak ke orange. Seringnya semi mikro, tapi looknya ini look mikro setting ya guys ya. Nah, looknya ini mikro setting. Tapi ini sebenarnya semi mikro nih. Semi mikro perak. Nah, batunya ini dimensi kantoran. Cukup bagus, inklusinya hampir tidak ada. Kayak seperti retak-retak gitu, tidak, hampir tidak ada ya. Jadi cukup bagus nih itemnya yang ini nih. Dipakai ke kondangan atau bertemu dengan kolega sih ini langsung melirik nih. Yellow Saphir. Sangat cakep ya. Biasa info dan detailnya dan harganya ada di layar Anda muncul ya. Wow. Nah, next kita ke item selanjutnya nih. Masih di Yellow Saphir karena ini Yellow Saphir part 2. Jadi ngebahas semua tentang Yellow Saphir koleksi di Batu Permataku. Nah, ini semi mikro nih ringnya nih. Semi mikro, batunya pun dia agak lumayan besar ya. Dibanding yang lain ya, agak lumayan besar. Ringnya semi mikro. Lusternya juga cukup bagus. Nah, ini Yellow Saphir Tanzania. Dia treatmentnya biasanya keluarnya heat with beryllium. Jadi bukan heat C ya. Kalau heat C itu dia with glass gitu. Jadi dicampur dengan kaca, jadi kualitasnya pun nggak terlalu bagus. Kalau beryllium ini worth it sih gitu, dibandingin heat C. Jadi ini lebih bagus. Cakep banget nih detailnya. Harga dan detailnya muncul di layar ya. Baik, kita next ke item selanjutnya. Nah, ini bagi yang suka simple elegan ringan nih ya. Batunya mungil nih, tapi warnanya dan lasernya sangat wow. Nah, ini dia, sangat wow. Buat
dipakai ke kondangan sih sangat bagus nih bagi yang suka batu-batu kecil. Batu permata yellow sapphire. Info, harga, dan detailnya tertera di layar. Tinggal di screenshot WhatsApp ke 081-808-9828-13. Langsung saja bagi yang berminat ya, mampir ke IG saya atau ke toko fisik saya. Baik, kita lanjut ke item selanjutnya. Nah ini warna kanari nih, lebih ke arah fancy, jadi hijaunya lumayan kuat nih. Ini ringnya simple ya, bagi yang suka ring-ring simple. Nah ini boleh nih. Jadi matanya hanya di atas, di sampingnya polos ya nih ya, polos. Info, harga, dan detailnya muncul di layar Anda, oke? Wow, ini cakep nih, warna kanari. Nah, kita lihat detailnya. Nah, tuh dia, cakep sekali. Masih ada inklusi ya, jadi warna hijaunya kelihatan di layar, cukup kuat nih warna hijaunya. Oke, next kita ke item terakhir nih dari Yellow Sapphire part 2 ini. Mungkin next ada part lainnya juga, part 3, part 4. Nah, ini item terakhir dari part 2. Jadi ini terakhir nih. Ya, ini warnanya cakep nih. Dia lebih ke arah apa ya? Sunkist. Orange-nya cukup bagus nih. Cuman ini masih di kelas Yellow Sapphire ya. Warna-warna seperti ini nih belum masuk Orange Sapphire. Nah, ini ringnya simple nih. Bagi yang suka ya, bagi yang suka ring simple nih boleh nih. Semi mikro. Info dan detailnya muncul di layar ya. Cakep banget nih. Wow. Cakep banget. Bagi yang berminat bisa langsung kontak ke WhatsApp saya yang ada di layar atau mampir ke Instagram saya. Ada di pojok kiri atas layar ya. Lihat koleksi-koleksi lain. Berminat tinggal bungkus. Oke. Jadi kita hari ini sudah mereview 10 item nih di part kedua ini. Di part kedua Yellow Sapphire Tanzania ya. Jadi bagi yang berminat bisa langsung kontak WhatsApp saya atau DM Instagram saya. Atau mau datang pun nggak apa-apa. Lihat-lihat dulu, tanya-tanya dulu, nggak apa-apa banget. Jadi kita akan mereview apalagi nanti tinggal di komen aja ya. Ada yang mau nanya-nanya barang lain pun tinggal di komen di kolom komentar. Baik. Jadi sekian dari saya, Nasrul dari Batu Permataku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.